Right, itu dah siapa mula bagi aksi di separuh masa yang pertama. Oh, kena bayi antara itu ada je peluang. Satu tandukan. Tidak begitu kuat pula. Tandukan yang dilepaskan daripada melepaskan Joe Chinese. Pemain Malaysia hijau yang telah masuk. Dua di bahagian luar. Ong telah pun bersiap sedia. Lagi menerima satu percubaan tepat. Kali ini dapat diselamatkan pula. Tepat ke arah Ong. Mama telah pun bersiap peluang terbaik. Bang Ong Tichung. Dilepaskan kepada rakas pasukan untuk rempatan. Api muncullah. Tak tepat. Untuknya jauh ke sebelah tepi. Cantik kawalan dilakukan dengan satu lagi hantaran lintang. Belakan ke bahagian tengah. Hanya asalkan itu dah isyarat. Tepatkan penalti untuk pasukan Joe Chinese. Setelah adanya kekasaran keras. Ini peluang terbaik. Untuk satu percubaan kali ini. Cukup mudah. Lagi menumpaskan Eugene. Buat kali yang pertama setelah dapatkan penalti yang cukup baik. Daripada Kapten Pascal. Ini percubaan tepat kali ini. Terus dalam kawalan Ong di pintu gol. Cukup menarik. Dua, tiga kali juga Ong. Berkenaan ada tumbukan di situ. Dan itu jaringan yang dapat dilakukan daripada Kapten Pasukan Negeri Sembilan. Kagadi. Pantas saja untuk satu rempatan. Hampir-hampir. Tarik. Telah pun membuka permainan. Masih lagi dalam kalam. Untuk pasti seorang pemain dengan rempatan. Itu dah. Oh, baik tindakan daripada Yong. Bagi menafikan percubaan daripada Derek. Daripada gerakan ini. Gerakan satu dua baik lepas. Gerakan ke sebelah tengah mendapatkan roh terbaik. Dalam kawalan percubaan. Oh, yes. Cukup sayang. Sudah dua tiga kali gerakan yang di... Oh, Napi dapatnya dapat dipintas. Oh, untuk Wan. Tapi tolakan Derek berhadapan dengan untuk jaringan kedua. Menumpaskan penjaga gol. Setelah gerakan balas pantas yang dilakukan. Oh, kali ini satu hadram baik peluang untuk Derek. Berhadapan dengan pemain pertahanan. Adakah percaya ada jatuhan situ isyarat. Dapatkan penalti diberikan untuk pasukan Negeri Sembilan Chinese. Ini berhadapan dengan Yong. Derek cukup tenang bagi memastikan jaringan ketiga yang diperoleh daripada pasukan Negeri Sembilan Chinese ini. 3-1. Oh, lepas untuk Derek. Berhadapan dengan untuk jaringan hat-trick beliau. 4-1 pada minit yang ke-83 daripada pasukan Negeri Sembilan Chinese. Yong bergagah pula tindakan yang kedua itu. Tak boleh tepat pula menerima sasaran. Dan itu dah tamat bisalah panjang yang telah pun ditiupkan daripada pengen perlawanan. Lihat bagaimana pasukan Joe Chinese laku tuan rumah terpaksa akur dengan kekalahan 1-4 setelah jaringan hat-trick daripada Derek. Cukup memberikan kelebihan untuk pasukan Negeri Sembilan di depan dengan berkelebihan 4-1 di perlawanan yang kedua ini. Sempena pasukan Joe Chinese 1 Negeri Sembilan Chinese. Terima kasih kepada anda. Kita bertemu lagi di dan hari di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sukan untuk negara. Bye-bye sebenarnya.